Amen.
yang diperkenankan menerima komuni adalah umat yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan tidak sedang terhalang hukum gereja. Dan hari Minggu komunikasi sedunia. Agar umat bisa mengikuti Ekaristi dengan khusyuk, tertib dan nyaman, maka umat diimbau dan diajak untuk menempati dan memenuhi tempat duduk di dalam gereja terlebih dahulu. Umat diimbau untuk mengikuti arahan petugas tata laksana dalam menempati tempat duduk. Umat yang ingin bergabung dalam kelompok baca kitab suci secara online dapat mengikuti grup WhatsApp KLN, pendaftaran melalui Ibu Kris, kontak person dapat dibaca pada papan pengumuman gereja. Pendaftaran rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang dikasihi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.